Dalam rangka memperingati 33 tahun pengabdian, alumni Akabri Angkatan 89 menggelar vaksinasi, sunatan massal, dan membagikan ribuan paket sembako. Aksi amal itu juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-76 TNI yang dilaksanakan di halaman Balai Kota Surakarta pada hari Kamis 21 Oktober. Kegiatan sosial kemanusiaan pada masa pandemi ini dihadiri Gubernur Angkatan Laut Mayjen TNI Nur Alamsyah, Pangdam 4 Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, serta sejumlah perwira alumni Akabri Angkatan 89 dan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Dalam kegiatan vaksinasi akan berlangsung selama 3 hari, menyasar 4.089 warga. Khitanan massal diikuti 25 anak dan penyaluran bansos berupa 2.000 bingkisan untuk masyarakat tidak mampu di 5 kecamatan. Pangdam 4 Diponegoro Mayjen TNI Rudianto menegaskan bersama alumni Akabri Angkatan 89 dari 3 matra dan juga Polri pihaknya terus melakukan pengabdian masyarakat untuk menuntaskan penanganan pandemi COVID-19. Dalam rangka ulang tahun HUT TNI ke-76 melakukan rangkaian kegiatan itu vaksinasi dan bakti sosial. Kegiatan ini sudah kita mulai sejak 1,5 tahun yang lalu. Jadi sejak pandemi ini berlangsung, teman-teman Altar 89 sudah langsung berkumpul dan melakukan kegiatan. Pada awalnya kami melakukan kegiatan pembagian masker, mengajari masyarakat pakai masker, pembagian sembako, membuka lahan tidur, pertanian, kemudian perikanan dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan pembagian sembako, sunatan massal dan banyak hal yang kita lakukan. Vaksinasi. Hari ini dalam rangka 76 tahun ini HUT ulangi TNI, kita melakukan kegiatan vaksinasi dan pembagian sembako, sunatan massal dan banyak lagi. Dan khususnya di Jawa Tengah, kita melakukan digabungkan dengan TMMD. Kemarin sudah ke Magelang, kemudian ke Grobogan, hari ini ke Solo, besok Yogyakarta, lanjut terus. Kami minta doa restu kepada seluruh masyarakat, semoga ini kita kegiatan ini bisa berlangsung terus, dan sedikit membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Biasa sekali support dari TNI Polri. Kita dari awal sudah disupport vaksinasi, sembako, keamanan, tracing, testing ini luar biasa sekali. Support dari beliau di Pak Pangdam, Pak Kapolda, AR luar biasa sekali. Alhamdulillah sekarang sudah terasa.